waktu itu kan saya ngantar penumpang. Pas saya selesai ngantar penumpang mau pulang lagi, mau muter motor, lihat ini pelaku ini mau melintas kan. Jadi saya mundurkan lagi motor biar dia lewat. Sambil dia, bapak menghalangi ini jalan saya, langsung dia meletakkan motor, langsung injur saya. Gimana? Di muka saya. Satu saya tertindih motor itu ditinjunya lagi, ini di muka saya lagi. Apa yang luka? Bibir pecah. Gigi patah satu kaki ini terlindas oleh knalpot. Jadi harapan bapak? Ini harapan saya nih dari pihak kepolisian cepatnya untuk mengamankan ini pelaku ini. Dia tidak melakukan hal yang tidak diinginkan lagi untuk yang akan datang. Jadi Tribuner sini merupakan Pak Zulkarnain, seorang driver ojek online yang kemarin itu mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan atau penganiayaan dari orang tidak dikenal usai mengantar penumpang yang terekam CCTV, ya, di mana adegan tersebut orang tidak dikenal tersebut turun dari motor dan menghajar Pak Zulkarnain seperti itu. Bawa saya lagi ke rumah sakit lagi, dikasih pengobatan lagi. Jadi dua kali. Kenal sama orang? Saya enggak kenal. Jadi ketemu pas waktu di situ lah. Iya. Berarti memang belum pernah ada pertemuan sama si pelaku. Kalau kami yang nyimak video itu sekali lewat, Pak, warga net juga, netizen juga nyimak itu. Seolah-olah dia tuh ada dendam dengan bapak, ya. Makanya kami konfirmasi langsung ke bapak. Bapak kenal, ternyata tidak. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Apa sih motif dia sampai ninyi bapak? Tapi kata bapak tadi, dia tuh hilangan anak, kesel lagi panas, ya. Lagi panas hilangan anak. Ada masa keluarga lah, ya, kayaknya. Masalah keluarga. Iya. Jam berapa jadinya? Kita jam 4. Jadi itu sepuasa bapak tetap bukong? Iya, sedang puasa. Tetap bukong mana-mana? Hah? Enggak. Jelas keluar semua, mana-mana bukong lagi. Minum dulu lah, bahaya. Iya. Banyak darah keluar, minum. Cuci-cuci langsung minum gitu, ya. Di situ kan darah semua. Jadi langsung dikasih ibu itu minum, ya? Jadi pukulan terakhir, pukulan... Jadi lukanya apa, Beb, tadi, Pak? Ini. Oh, Beb, bibirnya pecah. Giginya lepas juga, Pak, ya? Lepas satu. Giginya lepas satu. Bibir pecah, gigi lepas satu, kaki... Kaki kena knalpot, ya? Main TV, Pak, ya? Iya. Pak, izin, Pak, nama lengkap bapaknya? Zulkarnain. Zulkarnain, umur berapa, Bapak? 58. Sudah punya cucu? Belum. Belum. Jadi anak berapa? 4. Pak, saat ini Bapak udah lapor ke mana? Ke Polsek Kemuning. Polsek Kemuning. Siapa kejadiannya? Apa? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya.